Halo para pemirsa yang budiman, saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Kali ini admin akan membahas sekilas tandem kendaraan tempur dan drone. Kendaraan tempur infanteri CV-90 Swedia akan dilengkapi dengan drone. Sekelompok perusahaan Swedia bersatu untuk menggabungkan drone BVLOS di luar garis pandang visual dengan kendaraan tempur infanteri CV-90. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pengawasan otonom kru dengan memperluas jangkauan pandang kendaraan dan meningkatkan kesadaran situasional. Aerolit, produsen quadcopter Swedia pertama, Bai Sistem Haglund yang memproduksi kendaraan tempur infanteri dan Carmenta yang berspesialisasi dalam teknologi geospasial, semuanya terlibat dalam proyek ini. Dengan demikian, drone yang terhubung dengan BMP seperti yang diungkapkan penciptanya akan mengirimkan data visual langsung ke peta 3 dimensi dengan menggunakan kacamata mixed reality virtual reality buatan Farjo. Jadi bukan buatan Farjo ya, tapi buatan Farjo. Pengemudi kendaraan akan dapat mengakses informasi secara real time berdasarkan konsep persepsi ke depan atau operasi drone FPV. Dengan demikian, menggunakan pengalaman Carmenta, proyek ini akan merancang rute drone rahasia yang memungkinkan UAV terbang melintas landscape dan menghindari bahaya apapun. Jadi masuk akal untuk berasumsi bahwa tandem drone BMP yang saat ini sedang dikembangkan pada akhirnya akan diuji di Ukraina yang telah berubah menjadi tempat uji coba teknologi barat. Mengingat Swedia telah memilih untuk terlibat dalam konfrontasi dengan Rusia dengan mempersenjatai mereka, angkatan bersenjata Ukraina dengan senjatanya termasuk CV-90 yang dikolaborasikan dengan drone atau tandem dengan kendaraan tempur dan drone. Itu nanti akan digunakan oleh tentara Ukraina dalam melawan Rusia. Demikian para pemirsa yang budiman, sekilas ulasan terkait tandem kendaraan tempur dan drone. Apabila ada saran dan kritik yang membangun, silakan untuk mengisi komentar pada kolom komentar yang telah disediakan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi Anda.